Sudah menjadi tradisi bagi banyak umat Islam di tanah air, yaitu melakukan ziarah ke makam para pendahulu ataupun kerabat menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Inilah yang menggerakkan ratusan personel gabungan dari TNI dan Polri di Aceh Utara untuk berziarah ke makam pahlawan nasional Cut Nyak Mutia atau yang lebih dikenal dengan nama Cut Mutia. Untuk menuju makam Cut Mutia, yang terletak di Desa Alurime, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu kurang lebih 2 jam dari pusat kota Lok Sumawe. Untuk jarak 52 km, agenda yang digagas oleh Korem 011 Nilawangsa ini perlu menyiapkan berbagai armada yang harus digunakan, seperti sepeda motor trail hingga para prajurit yang harus berjalan kaki mengitari anak sungai Krueng Kreto. Di musim hujan, jalan yang dilalui sangatlah berat karena lumpur yang tebal dan debit air yang tinggi di sekitar lokasi. Namun di musim kemarau, medan yang dilalui cukup ekstrim sehingga butuh tenaga ekstra. Ada penggalan jalan aspal, jalan setapak di perkebunan, serta bebatuan di aliran anak sungai yang harus dilewati dengan semangat tinggi untuk bisa tiba di makam Cut Mutia. Jarak dan kesulitan inilah yang menjadi salah satu alasan tempat ini jarang dikunjungi. Sedangkan makam Cut Mutia sendiri tampak bersih dan terawat. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa almarhumah Cut Mutia merupakan pahlawan nasional, sehingga kita selaku TNI Polri wajib mengingat jasa-jasa beliau yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk dapat merebut kemerdekaan dan bisa mengibarkan bendera merah putih sampai dengan saat ini. Kondisi makam saat ini begitulah seperti yang kita lihat nih. Tidak layak seperti makam-makam pahlawan yang lain. Karena pun makam ini tergolong di tengah hutan belantara Aceh Utara. Nah, bukan mungkin pemerintah bukan enggak membuat pemugaran, tapi bawa materialnya enggak ada jalan. Ya, ini pun satu kotak keramik, satu hari satu malam sampai sini. Penghormatan kepada pahlawan wanita asal Aceh, Cut Mutia, yang dilakukan sesaat memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah, diwujudkan oleh para prajurit dengan membersihkan kawasan makam, membacakan ayat suci Al-Quran, berdoa, serta sholat berjamaah. Pembangunan dan akses menuju kawasan makam sejatinya perlu pembenahan dan perhatian. Didukung oleh alam yang asri dan indah, sangatlah memungkinkan makam Cut Mutia ini menjadi salah satu destinasi unggulan untuk ziarah ataupun wisata religi, di samping sejumlah lembaga dan instansi yang kerap menggelar peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November di tempat ini. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rifani, Kantor Berita Antara, mewartakan.